ULAM atau ulam terkenal di Malaysia. Berbagai bangsa suka makan ulam. Ulam adalah pucuk daun ataupun pucuk herba. Juga putik buah-buahan ataupun putik dahan ataupun akar dibuat ulam dalam makanan dan juga sebagai penyedap semasa kita makan. Itulah dia ulam. Berbagai spesies ulam terdapat di belakang rumah, belukar-belukar ataupun di hutan-hutan. Memang sedap ulam kalau kita makan secara rangup dengan nasi dan berkawankan dengan ikan kering. Itulah dia ulam sebagai pembuka selera dalam setiap makanan. Tahukah anda beberapa ulam yang terdapat di Malaysia? Berbagai jenis, beratus jenis. Tetapi ada pucuknya berbau harum. Di antaranya ialah daun selasih, pucuk buas-buas, kelat paya, daun mengkudu, pucuk kari, pucuk ketumbar jawa, daun cekur, pucuk jambu, kelat paya dan juga buah putat. Inilah antara yang senang kita dapati di belakang rumah ataupun di hutan-hutan. Itulah dia antara pucuk-pucuk ataupun putik-putik buah yang mempunyai haruman untuk sebagai pembuka selera ataupun penyedap di dalam makanan. Sedap kalau kita makan dengan nasi panas, bersulamkan dengan ikan kering, badan kita rasa segar. Itulah dia khasiat ulam-ulam. Ulam pucuk selasih atau kemangi memang kuat harumannya. Kalau kita petik daun dengan bunga, harum dia semerbak. Dibuat pencuk atau untuk laksa Johor dan juga dimakan dan diratah begitu saja dengan nasi panas. Ada negeri-negeri yang tertentu saja dalam Malaysia yang banyak menggunakan daun selasih sebagai penyedap makanan. Ulam pucuk buas-buas mempunyai haruman yang kuat. Dicelur dan cecah dengan air asam. Sedapnya. Pucuk kari, ambil pucuk yang muda-muda sekali di atas, diratah untuk kuatkan jantung, amalkan setiap hari. Ulam ketumbar jawa dihiris-hiris, dimasukkan dalam tongyam kerana bau dia memang bau tongyam. Dan juga di dalam laksa Sarawak, tak ada daun ketumbar jawa, tak lengkap masakan untuk laksa Sarawak dan juga masakan tongyam sebagai ulam. Ulam kelat paya memang tidak dikenali oleh segelintir netizen di luar sana. Pucuknya berwarna merah tembaga suasa. Memang elok kalau kita petik, kemudian kita ramas-ramas dan hidu baunya dan juga kita boleh mamah ataupun kunyah selai dua untuk menghilangkan mabuk ataupun pening ketika memandu. Untuk menghilangkan mengantuk dan menyegarkan kita punya minda. Itulah dia kelat paya. Boleh dicelur dan juga pucuk-pucuk muda sahaja digunakan untuk dalam masakan. Itulah dia istimewanya kelat paya yang banyak tumbuh melata. Satu lagi, ulam pucuk gajus dan buah gajus yang mempunyai bau yang kuat telah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Inilah dia buah gajus yang pandai petik yang dah ranum berwarna kuning. Harum baunya. Baunya boleh dibuat sebagai essential oil. Buahnya dibuat minyak pati ataupun essential oil. Inilah dia buah gajus yang banyak kegunaan. Tetapi buah gajus ni sedap kalau kita makan. Iris halus-halus, ulam dengan nasi ataupun kita makan. Banyak vitamin dan juga banyak khasiat pada tubuh badan. Bijinya digoreng untuk dibuat menu di dalam masakan ataupun sebagai kudap. Untuk mereka yang gemar kepada biji gajus ataupun buah keteri. Buah gajus yang harum mengeluarkan bau yang sangat sedap kita hidu. Boleh menenangkan fikiran dan juga kita boleh buat minyak pati ataupun essential oil. Letak dalam kereta bila memandu, tenang hati, tenang jiwa. Ini adalah istimewanya bau buah gajus. Daripada pokok gajus. Kenal buah gajus? Generasi baru kena kenal apa itu pokok gajus, apa itu buah gajus, apa itu ulam gajus. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba.
Ulam pucuk mengkudu ataupun pucuk morinda mempunyai haruman tersendiri. Namun apabila direbus, dia mempunyai rasa yang agak kelat tetapi menyihasiat. Digunakan sebagai alas dan juga di dalam masakan seperti pais, botok-botok dan dicelur begitu sahaja pun dicecah dengan kuah kacang. Memang sedap yang pernah saya rasa. Itulah dia pucuk mengkudu. Buah putat bila matang mempunyai bau yang seakan lemak-lemak. Diambil sabut dia, dibuang bijinya untuk dimakan mentah sebagai ulam. Dan juga jering. Berganding dengan jering pun mempunyai harum tersendiri. Apatah lagi dicecah dengan sambal belacan, perahan daripada limau kasturi. Memang sedap dimakan dengan nasi panas-panas. Inilah dia istimewanya orang-orang dahulu mengamalkan ulam daripada buah untuk sebagai pembuka selera dan penyedap semasa makan. Pucuk jambu air ataupun pucuk jambu batu, hanya orang-orang kampung saja yang kerap menggunakan. Kita ambil pucuk dia yang muda-muda, kemudian kita rata-rata. Dia adalah mengharumkan pernafasan kita. Begitu juga kita ambil pucuk dia, kita rebus untuk kita komor-komor untuk penawar sakit gigi. Kepada mereka yang di kampung-kampung, memang amalkan untuk sebagai khasiat dalam tubuh badan. Itulah dia pucuk jambu air. Ada juga diambil pucuknya, dimasukkan di dalam lauk pindang ataupun masak lemak. Begitu aroma kerana rasa yang harum dan juga rasa seperti kelat-kelat saja. Memang sebagai penyedap di dalam makanan. Itulah dia pucuk jambu batu yang digunakan oleh orang-orang kampung. Orang-orang bandar tak nak cuba ke? Bila sebut daun kesum, ramai yang terbayangkan laksa Penang, laksa Johor, laksa Sarawak. Kerana ulam daun kesum ni mempunyai haruman yang kuat. Selain daripada itu, asam pedas, gulai dan masak lemak. Pelbagai masakan menggunakan daun kesum, selain itu boleh menghilangkan hanyi pada ikan-ikan ataupun ayam. Begitu besarnya kegunaan khasiat daun kesum. Kepada mereka yang susah sedawa, bagus amal minumkan atau jadikan ulam ni, iris halus-halus, jadikan ulam untuk tabur pada nasi semasa kita makan. Besar khasiat daun kesum sebagai ulam. Sedap. Ulam-ulam kalau kita pandai makan, bersulamkan nasi dan ikan kering, menyihatkan badan. Dan juga kita rasa khasiat pada badan tu terselah. Itulah dia ulam-ulam Malaysia yang mempunyai haruman. Akan ada lagi ulam-ulam Malaysia yang anda akan paparkan di lain siaran nanti. Petik herbs, petik. Jangan lupa subscribe, like dan share.